Nah, halo guys, ketemu lagi bersama Kikusumo. Nih, Kikusumo mau menuju ke wisata sejarah di Purworejo. Ya, itu rumah kelahirannya W.R. Supratman. Nih, hati-hati guys, ini rotok licin nih jalan ini. Menuju ke sana. Setelah tadi dari bawah itu sekitar 500 meter lah. Aku rela dipenjara asalkan bersama buku. Karena dengan buku aku bebas, Bung Hatta. Bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Bung Karno. Rumah kelahirannya Bapak W.R. Supratman. Nah, ini. Inilah pencipta lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya. Joglo. Nah, ini guys, di sini. Ah, nih. Nah, ini tempat mengubur Placenta hari-hari Bapak W.R. Supratman. Nah, nih di sini. Nah, ini rumahnya nih. Memorial House W.R. Supratman. Dulu Bapak W.R. Supratman lahir di sini. Sebelum dia diboyong ke Jakarta. Ini salah satu wisata sejarah yang ada di Purworejo yang wajib untuk dijaga, dirawat sebaik-baiknya. Nah, ini kalau tiap hari lahirnya suka diadain upacara di sini tuh kan. Ada tiang bendera di atas tuh. Nah, suka diadain upacara di sini kalau tiap hari lahirnya beliau. Beliau lahir dari pasangan Bapak Jumeno Kartodikromo dan ibunya Ibu Siti Senen. Bapak W.R. Supratman lahir 19 Maret tahun 1903 guys di sini. Nah, monggo kalau yang penasaran bisa ke sini, tapi ini kebetulan saya kok nggak belum ketemu sama yang jaga rumah ini, penjaganya yang pegang kunci guys, jadi belum bisa masuk ini, nggak popo di luar. Kalau di dalam katanya berisi tentang karya-karya beliau. Oke. Kayaknya cukup sekian ya guys, ini vlog dari Memorial House W.R. Supratman. Jangan lupa subscribe, like, and share Oki Bu Channel. Terima kasih sudah menonton. Matur nuwun.
See you.